Halo. Oke, sudah bisa, Pak. Ini udah bisa ini Bu ya, akhiran ya. Sudah. Sama di apa namanya di YouTube kita udah mulai persiapan live streaming. Oke. Saya kasih nama materi ya, biar nggak double ya nama saya. Iya Bu, siap Bu, bisa. Mungkin ada yang masuk. Pak Bayu? Iya, Bu, gimana? Ya, ini yang dari Jepang udah masuk, kita cek ya materinya ya. Oke, siap, Bu. Sensei, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Iya, Bu, gimana? Ya, ini yang dari Jepang udah masuk, kita cek ya materinya ya. Oke, siap, Bu. Sensei, ohayou gozaimasu. Suara saya kok anu ya? Suara saya gemang nggak, Pak? Kalau enggak masih enggak, Bu. Cuman kan double itu loh. Karena kita live streaming sih sekarang di YouTube udah. Kalau YouTube dimatiin aja enggak apa-apa, Bu. Suaranya. Saya cek ya, tes ya. Tes. Suaranya jelas? Jelas, Bu. Jelas. Masuk. Oke. Okay. Sensei. Hai, hai. Sensei, happyo no naiyo ga. Hai. Why not?
Okay. Materi di Ibu Eli semua apa gimana, Bu? Suaranya Ibu Eli di mute itu, Bu. Ya, Sensei. Hai. Sensei no hapyo no naiyo? Hai. Bu Eli, maybe the signal is lost from Miss Elia, right? Apa you? Iya, yep, gimana Bu? Saya ada masalah gitu kok. Begitu bicara terus nanti kembali lagi kayak gitu ya? Putus-putus ya punya saya enggak? Jelas sih ini Bu. Apa masalah sinyal ya? Sinyal? Saya pakai wifi. Kalau Ibu bicara jelas sih Bu. Tapi nanti mati mati lagi terus muter balik lagi gitu. Oh. Iya, di sini kayak gitu. Oh iya, yeah. I think something happened to Miss Ellie connection, right, Sensei? Let's see. Participant. Good.
Halo, Pak Bayu. Iya, Bu. Nah, ini udah jelas banget, Bu. Iya, saya khawatir nanti apa kayak tadi itu. Mudah-mudahan jangan bolak-balik. Kenapa ya tadi ya? This is because of the connection, Bu. Because I think my video and sensei video is good, I think. Oh, gitu. Okay. Yeah, maybe. So for the first, hello, Bali. Sensei, halo Sensei. Your connection is okay, right, Sensei? Yeah. But I think we have some problem with Miss Ellie's connection, right? Yeah, I think so. Hello. Yeah, welcome to Zoom, Mr. Hasdar and Sari. Kalau dimasukkan ini ya. Halo tuh saya di ya. Mbak. Halo. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Halo. Halo, Mr. Asdar. Halo, Amy Jensi. Halo, Bu Eli. Halo semuanya. Halo. Halo, Pak Bayu. Iya, Bu Eli. Halo. Pak Bayu, baru saja kan saya pakai Wi-Fi. Iya, bagaimana, Bu? Baru saja saya pakai Wi-Fi, kayaknya Wi-Fi saya buat laptop, handphone saya yang buat komunikasi itu saya pakai data. Coba. Oke, Bu. Kemungkinan memang koneksi dari Ibu yang kurang ini ya? Wi-Fi, baru saja saya pakai Wi-Fi, sekarang saya pakai data. Mudah-mudahan udah lancar pakai data. Oke, Bu. I think the sound is very clear, Bu, from Welly. Very clear right now. Okay. I hope I have a problem again about my internet. Hello? Hello? Yes, Pastor. Hello? Yes, Pastor. Di sini Pak Hasdar connecting, Pak. Enggak. Connecting. Connecting. Gitu sih maksudnya masih menghubungkan gitu loh, Pak, belum.
belum masuk Pak. Makanya belum. Wait. Halo. Iya, halo. Halo. Yes. I think. Ya. Yeah. Sampai ke sana. Nah, saya pakai laptop saja, nggak usah pakai itu. Coba Pak, Bapak bicara kedengeran nggak Pak? Iya Bu, sangat clear untuk suaranya. The voice is very clear. Aduh, masalahnya di saya ini. Oke, atau Pak tolong materi saya kirim ke Pak Hasdar ya. Iya mungkin Bu. Jadi ya. Materi bisa kirimkan jadi satu, nanti biar kita yang slide-slide-nya bisa sih. Oke, jadi gimana Bu? Untuk materi, Bu Eli, apakah mau dikirim ke... Bagaimana Bu? Apa bisa kita mulai atau masih menunggu materi? Ya, Pak. Di
dari Bapak itu bisa Pak. Pastor mungkin bisa di unmute ya, bisa di apa namanya pencet tombol sebelah pojok kiri. Ini dengar Pak? Oke, Bu Eli. Ya, materi ini sedang saya download di kirim pastor. Nanti biar saya aja yang coba handle ya. Iya, jadi laptop bisa saya matikan internetnya. Oh iya, Bu. Ini materinya bermimpi ke Jepang gitu. Nggih, nggih. Siap, siap. Coba saya ini karena kita sudah jam 9. Mungkin bisa kita mulai. Sari siap? Oh iya Pak, siap. Udah Pak. Nah, kembali ke mesin. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning, everyone. Hello, introduce. My name is Hari Salsabila. I am a student of the Faculty of Science and Technology at the Muhammad Setiabudi University. Here, I became a moderator and assisted by Citra in the series webinar event held by the Faculty of Science and Technology with speaker Mrs. Kasiwa Sakitaimi and Mrs. Eli Rahayu with the team Culture, Internship Student, and Work After Graduation. This morning, I was very happy because I could meet you. Thanks for joining. Internship activities are familiar among students. In fact, some universities make internship a mandatory requirement from graduation. The purpose of the internship is one of them so that students can apply the knowledge they have learned during college. In addition, they also have the opportunity to get acquainted with the world of work culture before they will work for real after graduating from their studies. From student, internship opportunities are not just about knowing the culture of the company. Most would have wanted to be able to work at the company after graduation. In this webinar opportunity, we will discuss about culture, student internship, and work after graduation, which will be delivered by Mrs. Kasiwa Sakitaimi and Mrs. Eli Rahayu. Okay, before I go to the Citra, I submit some of the provisions of this webinar are as follows. One, the presenter will give 30 minutes. While the speaker confides, it's expected that all participants will listen. Two, participants please be absent from live chat. And then this webinar will be guided by Emily Citra. Please Citra, I invite. Langsung aja ke pematerinya. Yang pertama, nanti pemateri yang pertama dari Mrs. Kasiwa Sakitaimi.
まずは柏崎たゆみ先生からお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。アカデミー保護学校から柏崎たゆみと申します。今日は皆さんに 日本でインターンシップすることと、あと仕事をすることについていろいろお話ししたいと思います。よろしくお願いします。Tidak perlu diterjemahin ya. Diterjemahkan perlu enggak? Kincus mas ya. Oke. Bisa menerjemahkan dari host atau Atashi kare desu ka? Hai. Hai. Ya, oke. Jadi Taimi Sensei dari Nippon Academy. Nippon Academy itu letaknya di Maebashi, Jepang. Taimi Sensei akan mempresentasikan tentang program-program ke Jepang. Hai, Taimi Sensei, dozo. Hai.始めたいので資料を見せたいんですけど、これ見えますか？見えますか？はい、見えます。はい、じゃあこれを見ながらお話ししますので、よく、はい、まずは大学生の人に対してインターンシップのお話しします。その後で次に仕事のお話をしますから、最初はね大学生の皆さんが先にお話になっちゃうんですけど、 日本でね仕事のチャンスが欲しいなと思ってる人も最後まで聞いてくれると嬉しいです。お願いします。 Ya, oke. Jadi nanti Taimi Sensei akan menjelaskan mengenai program-program ke Jepang. Ada dua yang akan presentasikan. Pertama tentang program intensif. Kedua tentang program bekerja. Nah, untuk para mahasiswa yang masih sekarang sedang kuliah, nanti akan dijelaskan program intensif. Nah, untuk para lulusan atau yang minat bekerja di Jepang, nanti akan disampaikan mengenai peluang bekerja di Jepang. Hai, Tensei. Hai. Nah, ini見えると思うんですけど、今日のお話は農業の話です。日本は Ya, sekarang akan diperkenalkan program pertanian. Mungkin Minasang, kalau saya sebut Minasang berarti Anda sekalian sudah paham ya, banyak pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian. Hai. Hai. まず大学生の皆さんに、インターンシップという プログラムがありますので、そのプログラムについて説明します。 Ya, pertama tentang intensif pertanian. Hai. Hai. このインターンシップというのは、日本で大学生が、インドネシアの大学生が大学にいる間に、1年ぐらい日本の農業で働きながら勉強するという制度、システムです。 Hai, jadi yang dimaksud dengan program intensif pertanian adalah program yang bisa dilakukan oleh mahasiswa selama satu tahun untuk bekerja dan belajar mengenai pertanian di Jepang. Hai. Hai. なので、このプログラムは今大学に通っている人しか参加することができませんので、とてもいい制度ですから、今大学生の方はぜひね真剣に考えてほしいなと思います。 Ya, jadi karena program intensif ini ditujukan oleh mahasiswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, oleh karena itu Minasang bisa persiapkan dari sekarang untuk mengikuti program intensif. Hai. Hai.
で、あの、このね、イラストの方がね、わかりやすいかもしれませんが、大学で勉強する皆さんが、日本に来たら、農業のお仕事をして、お給料ももらって、いろいろと勉強する、働きながら勉強するということです。いや、nah, berdasarkan gambar ini ya, Minasan. Jadi yang di Indonesia adalah mahasiswa Indonesia sedang belajar. Nanti di semester tertentu mereka datang ke Jepang. Di Jepang mengerjakan program intensif pertanian, ada beberapa contoh. Kemudian dari program intensif ini diharapkan Minasan dapat belajar. Dan ya tentu saja ada apa ya semacam honor ya atau salary untuk Minasan. Hai. で日本でだいたい1年ぐらいあの勉強しながら働くんですけど、本当にあのこのインターンシップでの日本終わって帰った後でまた日本で働きたいという場合にもまた就職すること、仕事をすることもできますので、とてもいいシステムです。いや、jadi 皆さん、selama satu tahun tadi sudah disampaikan, Minasan bisa mengikuti program belajar sambil bekerja yang berkaitan dengan pertanian. Kemudian setelah selesai melakukan internship di Jepang, Minasan bisa pulang ke Indonesia, kemudian berbagi ilmu pada teman-temannya yang ada di Indonesia. Dan setelah lulus dari university, Minasan bisa mengajukan permohonan untuk kembali ke Jepang dengan visa kerja. Hai. で、日本にね、1年いる間、じゃ勉強、大学の勉強はどうですか？心配かもしれませんが、インターンシップはあの必ず大学、インドネシアの大学は日本で仕事したことをちゃんと大学卒業のためにね、あの単位を認めなければなりませんから、それは心配しないでください。Iya, karena program intensif di Jepang ini ada mungkin beberapa mata kuliah yang bisa direlevansikan, sehingga ketika Minasan pulang ke Indonesia, Minasan bisa lanjut kuliah dan tentu saja diharapkan bisa segera lulus dari universitas. Hai. Hai. で、このインターンシップはじゃあ、ね、どうしてこんなにね、おすすめするかというと、大学生の皆さんは自分でお金をね、払わないで、日本に行って働きながら、お金をもらって生活しながら、まあ、トレーニングすることができます。うん、はい。Jadi program intensif ini, 皆さん tidak ada biaya ya. Jadi 皆さん berangkat ke Jepang melalui program intensif, kemudian Minasan di Jepang belajar, bekerja, dan ada perhitungan untuk apa ya semacam salary dari Minasan. Tapi intinya Minasan di sana adalah belajar. Hai. De, Minasan wa, katanya, di Jepang ni ikut noni, pesawat no tiket atau apa? あと日本で生活、食べ物とかどうするんですかって思ってると思うんですけど、日本で働くときにお給料をもらいますから、そこからちゃんとね、あの払えるようにしていますので、皆さんが何かインドネシアでお金をたくさん用意していくということはありません。Ya, mungkin ya ada biaya yang Minasan siapkan ya, biaya tiket ya, biaya tiket, kemudian mungkin sebelum mendapat gaji, Minasan harus mempersiapkan untuk makan. Setelah Minasan bekerja dan sambil belajar, nanti akan ada salary yang tadi saya sampaikan, sehingga untuk mengikuti program ini tidak perlu ada persiapan anggaran Minasan. Hai. Demo インターンシップに行ってとてもねお金をたくさんもらって、それですごくお金持ちになってインドネシアに帰れるということじゃないので、ただ必要なお金は全部日本で働いたお金で自分でね払っていけるというシステムなので、勉強してトレーニングすることが一番の目的ということは忘れないでください。
Ya, jadi ada hal yang harus Minasang perhatikan. Walaupun di Jepang ketika melakukan internship itu Minasang mendapat salary yang ya mungkin kalau dirupiahkan lumayan banyak, tapi mohon bisa dimengerti tujuan untuk program internship ini bukan untuk mendapatkan uang banyak, kemudian pulang ke Indonesia bawa uang banyak, bukan itu tujuan internship. Tujuan internship adalah Minasang konsentrasi pada belajar tentang pertanian. Hai. Hai. それでインターンシップが終わった後で農業の、ね、人とよく働いて農業の人が皆さんのことを信用してくれると将来はまた大学卒業した後で日本に、ね、また仕事しに戻ってきてくださいというチャンスもたくさんありますからこの、ね、チャンスをぜひ、ね、使ってほしいなと思います。いや、jadi Taiwi Sensei berpendapat bahwaMinasang ini kesempatan yang bagus untuk belajar tentang pertanian. Kemudian Minasang pulang ke Indonesia melanjutkan studi. Mungkin selama intensif Minasang juga sudah mengenal tentang Jepang dan Minasang ingin kembali dengan tujuan bekerja. Ya nanti akan diperkenalkan program-program yang Minasang bisa akses setelah lulus dari university dan setelah mengikuti program internship. Hai. で、ちょっとね、皆さんの頭の中に技能実習生というのがもしかしたら似ているから迷ってるかもしれませんが、技能実習生と何が違うか説明します。Ya, itu tadi program internship. Sekarang kita masuk program yang disebut dengan Gino Jisuse desu ne, Sensei. Hai, akan dijelaskan mengenai program Gino Jisuse. Jadi yang intensif udah ya, selesai. Hai. Indonesia からね、農業の技能実習生、トレーニングでね、行く人とても多いんですけど、まあ、技能実習生になることは、まあ、そんなにね、すごく難しいわけじゃないんですが、ただ、技能実習生とインターンシップは目的が全然違います。Hai, jadi kalau Gino Jisuse memang tujuannya untuk bekerja ya. Jadi ada perbedaan. Kalau tadi intensif Minasang tujuannya untuk belajar, tapi kalau untuk program Gino Jisuse itu Minasang memang untuk bekerja. Nah, nanti ada beberapa program untuk bisa mengikuti Gino Jisuse. Menurut Sensei tidak susah ya, karena Minasang memang keahliannya di bidang pertanian. はい。技能実習生は日本でインドネシアでは勉強できない技術を もらってそれをインドネシアに帰ってその仕事と同じことをインドネシアでするために日本に行くシステムです。はい。jadi 技能実習生 itu apa diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki keahlian di bidang tertentu, kemudian bekerja di Jepang dengan pekerjaan yang relevan dengan bidang yang Minasang pelajari di Indonesia. Nah, jadi harus sesuai dengan bidang keahlian Minasang. Hai. で、期間はね、長いと3年間と決まっています。インターンシップの場合は皆さん大学生ですから1年以内ですね。Hai. Kalau untuk Gino Jisuse, Minasang ini programnya cukup lama ya di Jepang. Jadi sudah ada ketetapan untuk program Gino Jisuse itu 3 tahun. Berbeda ya, tadi disampaikan untuk yang internship itu 1 tahun atau kalau ya sekitar 2 semester. Tapi untuk Gino Jisuse, Minasang bisa mencapai 3 tahun di Jepang. Hai. なので、目的とそれから期間が違うということになります。はい。jadi kesimpulannya, tujuan Gino Jisuse dan internship beda, lamanya waktu kedua program ini juga beda. はい。で、あとはね、皆さんも情報をね、いろいろ知ってると思うんですけど、Gino Jisuseの場合は、まあ、結構ね、働くこと、ね、中心ですから、まあ、結構仕事も大変ですし、あとは必ずね、インドネシアでその技術をね、使わなければならないというルールもあります。次のビザに変えるときに、ちょっともう一度日本に来るのが、まあ、ちょっと難しいことがあります。
Ya, jadi tadi ya, Minasang setelah Minasang pulang ke Indonesia setelah mengikuti program intensif melanjutkan kuliah, kemudian Minasang ingin menggunakan visa Ginoji Suisei ke Jepang. Tentu saja ini agak susah, maksudnya untuk bisa lolos program Ginoji Suisei ini memang memiliki persyaratan yang cukup susah. なので大学生だったらぜひねインターンシップでまず1年以内でね日本に来た方がねあの短いしあのお金もねもらえるしあのその方がまあ日本になれるかどうか自分でチェックすることもいいと思います。うん。jadi diharapkan ketika mengikuti yang program intensif selama 1 tahun Minasang bisa beradaptasi di Jepang kemudian ya Minasang bisa memiliki kesan bahwa saya akan lanjut, saya akan pulang ke Indonesia, kemudian saya akan kembali untuk bekerja yang relevan di Jepang seperti itu. Hai. Hai. Makanya oleh karena itu tolong pikirkan betul-betul bagi mahasiswa UMUS bila akan mengikuti program yang tadi ditawarkan. Hai. Hai. じゃあ次にもう一つ。じゃあ大学卒業してしまった人とか、まだね、あの大学には行ってないけど、高校生で高校卒業したらちょっと日本でね、働きたいなと思ってる人のためにお話しします。 Kalau tadi program untuk mahasiswa dan lulusan University yang memiliki keahlian tertentu. Nah, sekarang akan dijelaskan mengenai program bagi lulusan SMA. Hai. Nihon には今新しいビザができました。これが特定技能という新しいビザで、日本で本当にあの簡単なお仕事をするために必要なビザです。Ya. Jadi untuk yang lulusan SMA itu ada program namanya Tokute. Nah ini program apa namanya Tokute ini ada perbedaan ya dengan program yang tadi telah disampaikan. Karena untuk yang Tokute ini lulusan SMA pun bisa mengikuti atau mencoba program ini. Hai. Hai, Vinci. Hai, moshimoshi, Sensei. Kikoemasu ka? Pak Bayu. Suara Sensei nggak kedengeran ya, Pak Bayu? Iya Bu, tapi di sini saya di mute kata Ibu. Oh di mute, caranya gimana ngasih tahunya ya? Di itu. In the corner, corner below, left corner. Kikoemasu ka? Hai, ima kikoemasu. Hai, kikoemasu. Hai. Kikoemasu nari masu ka ne? Jadi kalau untuk mengikuti program Tokute ini, Minasang syaratnya harus lulus N4 bahasa Jepang ya. Kemudian harus lulus tes apa keahlian yang Minasang pilih. Hai. じゃあどのくらいね勉強すればいいんですかと思ってる人いると思うんですけど、日本語の能力試験だったらN4です。うん。はい。 Jadi kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan itu sekitar apa ya, seberapa ya. Jadi kalau di Jepang itu, di bahasa Jepang itu ada tes yang namanya JLPT. JLPT ini tes untuk kemampuan bahasa Jepang. Di situ nanti ada level-levelnya. Minasang untuk syarat ikut Tokute yang lulusan SMA juga boleh ikut adalah N4. Hai.
Kalau untuk yang intensif, Minasan tadi lupa belum disampaikan. Intensif juga syaratnya harus bisa bahasa Jepang, tapi levelnya di bawah yang Tokute. Kalau yang intensif, Minasan harus mampu berbahasa Jepang ke level N5. Hai, N5 itu paling bawah ya, setelah N5, N4. Nah, yang Tokute, N4. Hai. で、あとはJLPT以外だとジャパンファーメーションのテストも大丈夫ですが、これだとA2レベル以上必要です。はい。うん。はい。 Atau Minasan bisa mengikuti program tes ya, selain JLPT ada juga tes GVT itu dari Jepang Foundation. Minasan tolong ditulis ya, tadi ada JLPT, tes JLPT, nah sekarang ada tes GVT. Ini dua-duanya adalah tes kemampuan bahasa Jepang. Kalau tidak memiliki JLPT, boleh menggunakan GVT, Minasan dengan level A2. Hai. Hai. Ya, kalau Tokute yang Minasan ikuti adalah Tokute di bidang pertanian, nanti akan ada tes kemampuan atau evaluasi tes di bidang agricultural. Hai. Indonesia Iya, jadi Minasan karena program ini akan segera diadakan di Indonesia, maka kami mohon bila Minasan minat untuk mengikuti tes-tes yang tadi disampaikan, ya dari sekarang Minasan harus mempersiapkan kemampuan bahasa Jepang dan kemampuan di bidang pertanian. Hai. でももう勉強する何がテストに出るとか勉強しなければならないのは日本の政府がダウンロードできるようにテキストを見せていますから、ぜひね、それを見てみてください。はい。 Jadi tolong ya Minasan perhatikan syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan. Persiapannya ya cukup susah ya, jadi Minasan harus semangat untuk bisa mengikuti syarat-syarat tadi. Hai. Hai. De, ja, ne, Nihon ni iku made no nagare o setsumei shimasu ga, saki mo itte yoni, Nihongo no testo to kigutsu shiken ni gokaku shinakereba narimasen. Oke, selanjutnya akan disampaikan tahapan-tahapan ya, bagaimana Minasan mengikuti program-program ini. Hai. Jadi pertama adalah Minasan bekerja sama dengan perusahaan. Di sini Minasan melalui Nippon Academy. Nippon Academy tadi sudah disampaikan institusi dari Taimi Sensei. Minasan bisa melalui Nippon Academy mengikuti program-program yang tadi disampaikan. Jadi harus ada apa ya perantara ya, perantara untuk mengikuti program itu. Hai. 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 Oke, tadi sudah paham ya, Minasan. Selanjutnya adalah tahapan yang kedua. Hai, Sinti. Hai. それで、じゃあね、特定技能はね、日本に来る前にお金かかるんですかとかね、皆さん多分心配してると思うんですけど、特定技能も、
Hai. Jadi untuk program Tokute memang lumayan ya, Minasan harus persiapan pembiayaan. Tadi Minasan harus belajar bahasa Jepang sampai dapat N4 itu pasti ya Minasan harus mengikuti pembiayaan. Kemudian bila Minasan lulus yang kemampuan bahasa Jepang, Minasan harus ikut tes yang keahlian tadi ya. Contohnya pertanian itu pun ya Minasan pasti harus menyiapkan anggaran. Kemudian tiket pesawat dan tentu saja asuransi itu Minasan juga harus dibayar sebelum ke Jepang. Hai. Para Ya, tapi tidak usah khawatir ya, nanti kalau Minasan sudah ke Jepang, Minasan dapat gaji, apa yang tadi Minasan keluarkan, insya Allah akan terbayarkan, jadi tidak perlu khawatir. Hai. Hai. 今お金のお説明しました。じゃあ今までのね話をまとめると、今聞いてる人が大学生だったらもうぜひね、インターンシップでまず日本で仕事を経験してください。もし大学生じゃなくて卒業した人とか高校生とか高校卒業した後だったら、特定技能のビザを考えてみてください。うん、はい。 Jadi untuk kesimpulan dari background pendidikan tadi, kalau yang masih kuliah bisa mengikuti internship, sedangkan Tokute itu boleh juga diikuti anak-anak yang lulusan SMA dengan persyaratan yang tadi sudah disebutkan. Hai. Hai. Ya, ya, oke. Okay. Sekarang kita masuk ke materi tentang sekilas saja tentang Japanese agriculture, pertanian Jepang. Hai. Memang pertanian di Jepang itu apa ya? Boleh dibilang pekerjaan yang berat ya, tapi Jepang itu sudah memiliki high teknologi untuk pertanian. Hai. で、技術がとても高いんですが、なんでじゃあね、そんなにたくさんね、他の国に輸出したりできないかというと、日本の農業はいつもね、子供が少ないので、その後でね、やってくれる将来の農業をする人がとても少ないです。はい。 Oke, okay. Jadi begini Minasan, mengapa high teknologi ya? Karena pertumbuhan kelahiran di Jepang itu rendah, sehingga SDM ya, SDM di Jepang untuk bisa mengerjakan pekerjaan seperti ini pun juga ketersediaannya rendah. Hai. あ、先生、すみません。さっき聞こえなかったです。もう一度お願いします。はい。今の話ですか？今聞こえます。はい、今の話が聞こえないです。今聞こえますね。あ、はい、今聞こえます。特に切りました。あ、今は大丈夫ですか？今は大丈夫です。はい、もう一度言いますね。はい、日本の農業は将来やる人がいないので、どんどん会社は小さくなったりなくなってしまいます。うん。はい。 Jadi karena SDM di Jepang itu kurang, maka perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ya mungkin
mempunyai harapan yang makin lama makin berkurang ya, karena SDM-nya juga berkurang. Hai. Hai. Jadi, misalnya, hai. 今若い人がとても減っているので、日本の農業はおじいさんおばあさんがやっています。 Hai, jadi tadi yang SDM sangat-sangat kurang ya, orang muda di Jepang itu kurang. Oleh karena itu pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh orang muda dilakukan oleh orang tua. Hai. Oleh karena itu kondisi pertanian di Jepang ya, dengan permasalahan yang tadi disebutkan, ada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Hai. Oleh karena itu, minasan kalau melihat grafik ini, pertumbuhan orang muda yang sangat rendah, kemudian pekerjaan akhirnya dipegang oleh orang tua, dengan kondisi ini maka Jepang memang sangat membutuhkan SDM dari luar Jepang. Hai. Oleh karena itu tadi disampaikan untuk program yang Tokute adalah salah satu program untuk mengatasi kondisi pertanian Jepang yang kekurangan SDM tadi. Hai. Hai. じゃあね、どんな仕事をしますかね、イメージがない人もいるかもしれませんから、どんな仕事をするか教えます。Hai. Nah, sekarang kita masuk pada pekerjaan pertanian yang seperti apa yang bisa dilakukan di Jepang. Hai. Ya, jadi pertanian itu memang ya menggunakan apa namanya, sudah menggunakan teknologi menggunakan mesin dan sebagainya, tapi kalau untuk pertanian yang skalanya kecil masih menggunakan tenaga manusia. Hai. Oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan yang tadi membutuhkan tenaga atau tangan ya, jadi tidak menggunakan mesin, menggunakan tangan dari SDM yang diperlukan, tentu saja harus memiliki teknik pertanian yang tinggi. Hai. Hai. じゃあまずいくつか紹介します。例えば苗を植える。 Ya, contoh di sini ya, pembibitan ya, pembibitan sama penanaman sampai ke penanaman. Hai. Hai, ini adalah planting seedling. Minasan bisa lihat ya gambarnya. Hai, それから次はできた野菜を収穫します。 Hai, nah ini juga contoh pertanian yang lain ya, yaitu sayuran. Hai. Ya, dan untuk pertanian-pertanian yang tadi disebutkan, ini tentu saja membutuhkan keahlian yang tidak menggunakan mesin, tapi menggunakan tenaga manusia atau tangan manusia. Hai. Hai. それから皆さん肥料わかりますか？皆さんも栄養が必要ですけど、野菜も栄養が必要ですね。元気に育つようにこういうね、細かい肥料をあげたりもします。 Hai, seperti manusia ya, tumbuhan juga membutuhkan asupan gizi. Nah, sampai minasan pekerjaan pertanian yang menggunakan tangan ya, tenaga manusia, contohnya adalah pemupukan ya, pemupukan tanaman. Hai. Hai.
それから皆さんあのビニールハウス知っていますか？あの日本はね寒い時もありますから、いつもいつも同じ暖かい場所になるようにビニールハウスの中で野菜を育てます。はい、di Jepang itu banyak greenhouse ya, terutama di musim-musim dingin. Salah satu pekerjaan yang harus dilakukan juga bekerja di greenhouse. はい。でこの、ね、ビニールハウスの中の温度をいつもチェックしたりとか、あとは、ね、あのビニールハウスの中では大きい機械は使えません。ビニールハウス壊れてしまいます。だからみんな手で、ね、作業します。Jadi ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan menggunakan tangan manusia, keahlian dari tangan manusia di dalam greenhouse ya. Contohnya mengatur suhu, kemudian apa namanya merawat dan melakukan memperlakukan tanaman di dalam greenhouse. Hai. Hai. Atau asa ga hayai shigoto mo arimasu node, sore wa ne internship de mo tokute gino de mo asa hayai bawai ga arimasu. Ya, dan di Jepang juga ada pertanian yang membutuhkan minasang, jadi harus dari pagi tiap untuk bekerja di hal-hal tertentu dalam pertanian. Nah, kalau yang pekerjaan ini bisa berlaku untuk yang tokute juga untuk yang intensif. Jadi bekerja dari pagi. Hai. Hai. で今話した以外のね仕事もここに書いてありますけど、いろんな仕事があります。全部覚えるまでだいたい5年とか10年かかってやっとねプロになることができます。Nah ini tertulis. Ini di sini tertulis juga pekerjaan-pekerjaan lain ya selain yang tadi disebutkan. Ya minasan kalau akan bekerja sampai ke pekerjaan yang lebih detail lagi tentu membutuhkan waktu yang panjang. Nah di sini minasan bisa 5 atau bahkan mengajukan permohonan sampai 10 tahun pun juga bisa. Hai. Sono gurai ne ano 大変な専門的な仕事なんですけど、インターンシップなら1年以内、特定技能でもだいたいそうですね、5年ぐらいかけてお仕事をして少しずつ勉強していきます。はい、jadi tadi program-program yang disampaikan semuanya membutuhkan keahlian ya untuk intensif programnya tadi lebih apa pendek, sedangkan untuk tokute ya minimal minasang sekitar 5 tahun tapi tetap membutuhkan keahlian di bidang pertanian. Hai. Hai. De ma subete wa ano nougyo no hito tachi wa itsumo jibun tachi de tsukutta mono o ichiban oishii toki ni ne tabetai, tabete hoshii という気持ちで作っていますから、そういう気持ちで皆さんにも仕事してほしいです。Jadi seperti minasang ketika sudah menghasilkan hasil pertanian yang segar dan sebagainya, kalau melihat seperti ini kan ada perasaan ingin makan ya. Nah, yang diharapkan minasang juga ada keinginan untuk bisa mengikuti program-program ke Jepang. Hai. Hai. じゃあここまでね本当にちょっと長くなってしまって申し訳ありませんが、ぜひね日本の農業をインターンシップとか特定技能で経験して、それを将来日本で農業をねやってもいいし、それからインドネシアに帰って国のね農業のお仕事をしてもいいと思うんですが、そういうことに役に立ってほしいなと思います。本日はありがとうございました。Ya, minasang, presentasi ini akan diakhiri dengan harapan minasang bisa mempertimbangkan program apa yang akan diikuti, persiapkan, dan silakan minasang melakukan pembelajaran di Jepang. Diharapkan minasang pulang ke Indonesia bisa mengembangkan apa-apa yang minasang dapat dari Jepang. Dan kami sangat berharap minasang bisa memutuskan apa yang akan diikuti dan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu presentasi yang cukup lama dari Taimi Sensei. Taimi Sensei mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih minasang. Oke. Thank you to Mrs. Kashiwasaki Taimi for the presentation of the material which was extraordinary. Selanjutnya,
Selanjutnya, Elisa Mkara. Onegai shimasu, dozo. Hai, oke. Kedengeran suara saya? Kedengeran. Oke, kalau begitu materi presentasinya tolong di itu ya, tolong ditampilkan. Oh iya, saya lupa. Sensei, minasan kara arigatou gozaimashita. Hai, arigatou gozaimashita. Hai, sugi wa watashi chotto nihongen iku junbi su donna junbi suru no ka hapyou shimasu. Indonesia go de hapyou shimasu node sumimasen. Hai. Oke, kelihatan minasan? Oke, saya mulai ya, Pak Bayu dan Mbak-mbak yang jadi apa moderator. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah disampaikan secara detail oleh Taimi Sensei tentang program-program yang di Jepang. Nah, kalau saya tidak terlalu lama menyampaikan presentasi saya. Jadi, ketika Minasang punya mimpi ke Jepang, apa-apa saja yang harus Minasang perhatikan, Minasang siapkan, dan sebagainya. Oke, saya Eli Triasi Rahayu akan menyampaikan presentasi mengenai bermimpi ke Jepang. Oke, lanjut. Jadi yang saya tanyakan, kenapa Minasang ingin ke Jepang? Boleh nggak saya komunikasi dengan moderator? Saya tanya ke moderator, minat ke Jepang? Minat. Suaranya kecil. Minat? Minat. Oke, kalau setelah minat, saya mau tanya, kenapa minat ke Jepang? Karena kan di Jepang itu negaranya udah maju ya, pasti teknologinya juga lebih baik. Dan ingin tahu agar bisa diaplikasikan di Indonesia juga. Ya, oke. Okay. Kalau tujuan itu sesuai dengan yang diharapkan tadi oleh Taimi Sensei ya. Nah, terima kasih jawabannya. Sekarang masuk ke slide 3. Ya, oke. Okay. Mungkin Minasang minat ke Jepang, ada yang ingin lihat apa Fujiyama. Ingin lihat Fujiyama? Ingin, saya nggak pernah ke sana, hanya lewat saja ya. Saya tidak sampai tidak sampai ke Gunung Fujinya, hanya lewat saja. Atau mungkin ingin lihat sakura? Ingin? Oke, okay. Atau ingin ke Universal Studio yang ada di Osaka? Ingin semua. Ingin semua. Nah, kalau yang cewek-cewek mungkin ingin shopping di Dotonbori. Yeah. Oke, okay. Atau yang apa? Yang laki-laki mungkin pingin ini nih gambar yang cewek-cewek ini. Mungkin ingin berkenalan dengan cewek Jepang atau bahkan menikah dengan orang Jepang ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Okay, ingin bu. Oh ingin ya kan? Betul, ada yang jawab. Nanti kalau ingin boleh didata namanya. Oke, okay, lanjut ke slide keempat. Atau mungkin ke Jepang untuk mengikuti program yang tadi disebutkan. Ada intensif, ada program untuk bekerja, ada program untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, atau mengikuti program training bahasa, atau yang disebut dengan Nihongo Gakko. Nah, sedikit saya sampaikan kalau intensif tadi sudah ya sepanjang lebar, program kerja juga sudah. Untuk studi lanjut Minasang karena melanjutkan ke universitas di Jepang itu biayanya mahal ya, SPP itu satu semester sekitar ya mungkin sekitar kalau dirupiahkan 60-70 juta. Atau Minasang, oh ya, kalau untuk melanjutkan ke universitas, misalnya S1 atau S2, Minasang syaratnya salah satunya yang tadi disebutkan adalah kemampuan bahasa Jepang. Nah, ini kemampuannya udah levelnya tinggi lagi, bukan N5, N4, tapi sudah N2, bahkan sekarang N1.
biayanya mahal ya. Jadi saya harapkan kalau yang minat sekali untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Jepang, mengikuti saja program beasiswa. Bisa cek di Jepang Foundation, di webnya Jepang Foundation ya, atau di apa namanya situs yang memang konsentrasi di pendidikan ke Jepang ya, kedutaan atau sebagainya, silahkan cek di situ ada beasiswa. Beasiswa yang Minasang mungkin sudah paham ada Mombusho ya, namanya beasiswa dari pemerintah Jepang, silahkan apply di situ, mudah-mudahan lolos. Nah, ada satu hal Minasang yang saya tawarkan juga, ketika Minasang syarat bahasa Jepang sangat susah ya, misalnya ya untuk N5, kalau N5 mungkin masih mudah, untuk N4 misalnya susah, ada program Nihongo Gakko. Jadi Minasang boleh belajar bahasa Jepang di Jepang selama 1,5 sampai 2 tahun, dan ketika akan mengganti visa, kalau yang tadi belajar bahasa Jepang kan visanya visa belajar ya, tapi kalau Minasang konsentrasinya itu sebenarnya untuk bekerja, setelah lulus dari Nihongo Gakko, Minasang boleh apply untuk program-program yang tadi disebutkan oleh Taimi Sensei di Jepang. Jadi tes-tes itu di Jepang juga ada. Oleh karena itu Minasang kalau sudah lulus dari Nihongo Gakko tidak perlu pulang ke Indonesia. 6 bulan sebelum lulus itu Minasang harus sudah cari program untuk bekerja. Nah, untuk program Nihongo Gakko atau training bahasa ini merupakan salah satu solusi bagi Minasang yang ingin segera ke Jepang, atau Minasang yang kesulitan untuk mencapai N4. Untuk Nihongo Gakko itu rata-rata Minasang memang harus mempersiapkan uang SPP ya. Rata-rata itu kalau dirupiahkan separuh dari SPP-nya universitas perguruan tinggi di Jepang ya. Kalau tadi disebutkan 60 sampai 70 ya, mungkin sekitar berapa ya? 4, mungkin 30 ya, 35 jutaan mungkin untuk SPP Nihongo Gakko. Tapi Nihongo Gakko itu kan kerjasama dengan asrama juga. Jadi biaya itu juga sudah termasuk biaya asrama. Nah, keuntungannya Minasang misalnya sekarang, sensei saya pinginnya cepat ke Jepang, kalau dapat N4 susah, ya solusinya training bahasanya di Jepang. Kemudian Minasang belajar sungguh-sungguh setelah dapat N4, bahkan targetnya harus N3 atau N2, Minasang bisa mencari program yang lain di Jepang. Next. Nah, pertama berarti Minasang harus tentukan, saya mau ikut program yang mana, pelajari dulu programnya agar tidak salah pilih. Relevansikan dengan kemampuan dan peluang. Jadi Minasang harus evaluasi diri, kemampuan bahasa Jepang saya sih seperti apa. Kalau belum punya N4 ya jangan daftar Tokute. Kalau belum masuk ke UMUS pertanian ya tidak bisa ikut internship, karena internship itu kan untuk program mahasiswa. Kalau Gino Chisuse ya nggak bisa, Gino Chisuse itu kan untuk program yang memiliki keahlian khusus, itu untuk yang sudah lulus D3 atau S1. Jadi pelajari dulu programnya, jangan salah pilih. Relevansikan dengan kemampuan dan peluang yang ada. Susah banget, nggak bisa juga dapat N4, ya silakan pilih program yang Nihongo Gakko. Setelah Minasang sudah memperhatikan dua hal yang tadi saya sebutkan, mulailah Minasang untuk melakukan persiapan. Nah, sekarang persiapan apa yang harus Minasang lakukan? Next. Oke, pergi ke negara ke luar negeri itu bukan hal yang mudah loh Minasang. Minasang nonton di anime, nonton apalagi atau baca komik dan sebagainya, melihat luar negeri. Saya kepingin lihat Fujiyama, saya pingin ngerasain salju dan sebagainya. Tidak hanya ingin-ingin saja, bermimpi-bermimpi saja, tapi tolong perhatikan bahwa
ketika kita tinggal di luar negeri, itu ada niat dan mental yang harus Minasang persiapkan gitu. Jangan sampai datang ke Jepang Minasang homesick, jauh dari orang tua. Terus kalau Minasang kuliahnya di UMUS, di Brebes, Minasang asalnya dari Banyumas sih bisa naik kereta ya. Tapi kalau Minasang udah terlanjur untuk memilih program ke Jepang, sampai ke Jepang Minasang homesick ya, homesicknya macam-macam ya. Kangen dengan keluarga dan sebagainya, Minasang harus berpikir panjang karena biaya pesawat itu mahal. Ya, tapi sekarang ada solusi ya, Minasang bisa video call dengan keluarga. Nah, ada hal lain Minasang yang perlu diperhatikan adalah mental. Jangan sampai Minasang, ingat ya, di luar negeri itu culture-nya, budayanya, kebiasaannya itu berbeda dengan kita ya. Jangan baperan. Di Jepang saya pernah ada mahasiswa yang ikut program intensif. Cara bekerja orang kita dengan orang Jepang itu berbeda ya. Kalau kita mempunyai kesantunan ya, walaupun mungkin Minasang ada hal yang tidak berkenan, kadang Minasang bisa mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang halus gitu. Tapi kalau sudah bekerja di Jepang, di contohnya di Gemba itu di mana, di lapangan bekerjanya, Minasang jangan baper kalau ada suara keras yang menegur Minasang, dan ada perlakuan fisik ya, misalnya tangannya diapain atau dan sebagainya, itu jangan baper. Atau Minasang disuruh lembur sampai malam, sudah capek tapi diwajibkan lembur dan sebagainya, kemudian Minasang baper, mentalnya belum siap. Di situ kadang Minasang itu merasa, ah, mentang-mentang saya orang asing gitu, mereka yang saya di negara orang gitu, akhirnya mereka itu seenaknya ke saya dan sebagainya gitu. Jangan baper, karena kebiasaan seperti itu ya memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh orang Jepang ketika bekerja. Jadi bukan karena kita orang asing dan sebagainya, sehingga merasa mendapatkan perlakuan yang berbeda. Nah, itu jangan sampai ada perasaan seperti itu. Jadi saya ulang, niat dan mental yang super kuat harus disiapkan. Oke, next. Nah, ini Minasang, hal yang saya sangat harus Minasang perhatikan adalah fisik. Di Indonesia itu kan cuma ada musim hujan, musim panas ya. Ketika Minasang di Jepang, apalagi di daerah misalnya Hokkaido dan sebagainya, itu ketika musim dingin itu bisa minus. Sedangkan tadi disampaikan Taimi Sensei bahwa ada pekerjaan yang Minasang harus lakukan di pagi hari. Bisa bayangkan misalnya di musim salju, Minasang capek lagi enak-enak tidur, pagi misalnya jam 4 atau jam 3 pagi setelah sholat subuh. Oh ya, jangan lupa ya, tetap harus jaga sholat, karena dengan sholat itu bisa menjaga sikap kita dan membentengi kita agar tidak mudah goyah gitu. Apa tadi? Oke, fisik. Ketika musim salju, contoh Minasang harus bangun pagi, kemudian lagi enak-enak tidur, harus menantang salju, karena kadang berangkat kerja itu naik sepeda. Bisa dibayangkan kayak apa beratnya kita mengayuh sepeda ketika harus jalannya itu udah berbentuk salju. Kemudian Minasang harus pakai kayak ciput dan sebagainya. Wah, itu dingin sekali. Nah, kalau pekerjaan yang di lapangan kayak pertanian, Minasang bisa bayangkan ya, dingin-dingin harus di udara luar, Masya Allah, itu harus menyiapkan fisik yang kuat. Saya pernah saking dinginnya itu saya nggak bisa jalan dan sebagainya, yang saya lakukan adalah jongkok, itu nggak bisa gerak. Karena saya memang tipe orang yang tidak bisa terlalu dingin ya.
Jadi seperti itu Minasang, fisik harus kuat. Oh ya, saya mau sampaikan juga, di Indonesia itu kan terbiasa mahasiswa kadang naik motor malam juga naik motor, udara malam, kemudian apa udaranya kotor, akhirnya di Indonesia kadang ketika cek paru-paru itu ada sedikit bercak ya, itu namanya apa, flek ya. Nah kalau flek itu kan kita dengan minum obat selama 3 bulan atau 6 bulan itu sudah bisa sembuh ya, bersih ya, atau minum apa itu susu beruang ya, susu beruang juga katanya bisa membersihkan paru-paru. Tapi kalau di Jepang flek itu sudah penyakit TBC. Pernah ada siswa Nihongo Gakko ketika dicek dia batuk. Nah, ketika dicek ternyata di paru-parunya ada flek, dan yang dilakukan si anak ini harus karantina di rumah sakit, tapi mereka si anak ini ada asuransi ya, jadi nggak ada masalah dengan biaya. Tapi yang paling fatal adalah seluruh anak-anak yang ada di Nihongo Gakko itu semuanya dicek paru-parunya, dan ya itu sangat taiheng ya, sangat menyusahkan. Oleh karena itu saya pesan harus dalam kondisi sehat dan fisik yang kuat. Oke, next. Nah, ini Minasang, orang Jepang itu bisa bahasa Inggris, tapi kadang bahasa Inggrisnya tidak jelas, karena sistem artikulasi orang Jepang itu berbeda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu dengan luwes bisa berbicara where, the, gitu ya. Tapi kalau orang Jepang susah, ngomong hotel juga hoteru. Oleh karena itu, Minasang yang, ya karena Minasang yang berangkat ke Jepang, ya Minasang harus menyesuaikan bahasa. Oleh karena itu, Minasang wajib mempunyai kemampuan bahasa Jepang. Oke, next. Ini dia Minasang yang Minasang harus paham benar tentang pengetahuan budaya. Begini, saya pernah jalan naik lift, elevator, dan di situ ketemu dengan teman-teman dari Indonesia yang baru datang ke Jepang. Nah, kan biasanya kelihatan ya, ini saya orang Indonesia nih, orang Malaysia nih, Indonesia, Malaysia, Vietnam biasanya ketukar. Tapi ketika mereka ngobrol itu, ah ini orang Indonesia, oh ini orang Malaysia. Nah, waktu itu saya pernah lagi di stasiun, kemudian di situ ada beberapa anak baru datang gitu, dan ketika mereka bercakap-cakap saya dengar, oh ini orang Indonesia. Naik di elevatornya, kalau di Jepang itu untuk naik sebelah kiri, sebelah kanan itu nggak boleh ada orang berdiri. Kalau kita kan naik elevator itu misalnya kita berdua dengan teman ya sebelahan, kalau di sana enggak. Jadi naik elevator ada di sebelah kiri, misalnya begitu. Nah, yang paling penting itu naik tangga. Di stasiun itu kan banyak tangga ya, walaupun ada lift, tapi lift itu biasanya digunakan oleh orang tua dan sebagainya. Kalau kita naik tangga, itu ya berdirinya harus yang terapi di sebelah kiri, karena yang di sebelah kanan itu untuk orang yang turun tangga, misalnya seperti itu. Terus naik kereta gitu, kalau ya... Indonesia juga udah mulai rapi ya, naik kereta sudah sudah berjejer gitu. Kalau di Jepang ketika kereta itu berhenti, pintunya buka, orang yang di dalam keluar dulu. Jadi orang yang di dalam itu turun kereta dulu, sudah baru kita naik. Dan kita naiknya pun itu sudah ada sudah berbaris gitu. Tidak hanya naik kereta, naik bis gitu juga di Jepang sudah terbiasa dengan ngantri. Nah, di supermarket misalnya Alfamart ya, kalau di Jepang 7-Eleven, orang mau bayar itu juga ngantri. Jadi tidak berdiri di depan kasir bercecer si A dulu bayar terus baru saya. Kan kadang terus kita suka berebut untuk bayar gitu ya. Jadi di Jepang budaya ngantri itu udah budaya yang yang sudah menjadi hal yang biasa gitu. Termasuk di kantin ya. Di kantin mahasiswa di Jepang itu
juga ketika kita bayar dan sebagainya itu ngantri gitu. Oh iya, kebetulan saya di Jepang itu programnya itu pendidikan dan penelitian di kantin kampus di kantin universitas itu Minasang makanannya murah sekali, jadi mahasiswa tidak terbebani dengan makanan yang ada di kantin, bersih ya, higienis, murah ya. Saya kurang paham kenapa harganya murah berbeda dengan yang di luar. Dan apa namanya, Minasang bisa apa namanya duduk ya, posisi duduknya itu bisa berbeda. Jadi berbeda dalam arti laki-laki duduk sendiri, perempuan duduk sendiri gitu. Areanya berbeda gitu. Kebetulan kampus saya seperti itu. Jadi saya melihat lah di sini kayak di aturan di agama kita Muslim ya, agama Muslim kan laki-laki perempuan ada batas ya. Ternyata di kampus Jepang juga seperti itu. Terus ada lagi ya Minasang, budaya Jepang yang ketika menemukan barang itu di Jepang itu ada lemari yang khusus untuk memajang barang-barang yang hilang. Jadi misalnya Minasang jalan menemukan jam itu nanti diserahkan di kampus ya, contoh di kampus. Minasang menemukan jam itu Minasang taruh aja di lemari yang di situ macam-macam isinya, mau dompet, mau jam, mau kamera, handphone dan sebagainya. Jadi ya itu salah satu budaya. Kemudian yang lain banyak sekali, nanti kalau ada sesi tanya jawab bolehlah kita sharing tentang budaya Jepang atau kepeminatan Minasang berangkat ke Jepang dan sebagainya. Jadi tadi urutan atau tahapan yang harus Minasang siapkan ketika Minasang bermimpi ke Jepang. Terakhir saya sampaikan Minasang bahwa kita harus bangga dengan kearifan lokal negara kita, budaya Indonesia. Tetap kita harus mempertahankan budaya Indonesia walaupun Minasang ada kesempatan ke luar negeri ya, contohnya ke Jepang, tapi tetap kita menunjukkan bahwa kita orang Indonesia yang memiliki budaya sangat-sangat luhur ya. Jadi hal-hal yang baik silahkan Minasang ambil, hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan kebiasaan kita, ya Minasang jangan terpengaruh. Tetaplah menjadi warga negara Indonesia yang sopan, yang beradab ketika ada di luar negeri. Dan orang Indonesia juga terkenal pintar, jadi bukan berarti ke luar negeri tadi disampaikan kita belajar ilmu yang ada di sana, tapi orang Indonesia juga banyak sekali yang berprestasi di luar negeri. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Minasang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli Rahayu yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab ya. Di sini ya, pada sesi tanya jawab kita membuka dua termin, satu termin tiga pertanyaan. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang akan Mbak Citra bacakan. Silakan Mbak Citra. Hai. Citra Sang. Hai. Ya, Sasha Nasir. Hai, Miss Sensei. はい、質問です。もし日本アカデミーに勉強しているので、何か必要な手続きはありますか？手続きがありますか？なんか。タイミ先生。先生。はい、聞こえます。はい、先生。はい、先生。はい。はい、質問がありますか？日本アカデミーで勉強するというのは、何のビザでですか？Mbak Citra, kalau ingin ke Nippon Academy itu maksudnya menggunakan visa apa?
学生のビザ？ああ、留学生のビザです。学生、はい。ああ、そうですね。留学生のビザはちょっと今とてもね厳しいんですね。インドネシアから日本に来る。だからできればまあインターンシップとか特定技能とかで日本に来て。まあ、それは仕事なんだけど、でも仕事をする前に日本アカデミーで、ね、日本語の勉強をするところこともありますから、今はその方が、まあ、皆さんにとってはいいと思います。留学はお金もとてもたくさんかかるし、アルバイトもね、できるけど、でもそれは日本アカデミーの学費とか、その後専門学校行く学費とかで使わなければならないから、ちょっと生活はとても大変。うん、でも難しいけどチャレンジしたければそれもできますよ。ただ手続きは本当に大変。ありがとうございます。はい。あの友達からの質問ですが大丈夫ですか？ん？友達のから質問で、はい。あ、はい、どうぞ。あの、もしあのインターンシップ参加するため、なんか手続きに必要な書類とかがありますか？はい、ありますが、インターンシップの場合は大学 と、会社の約束をしたりすることが必要なので、皆さんが個人的に準備するのは日本語の勉強と、それから皆さんの履歴書、あ、はい、それから大学の成績とか、はい、皆さんの個人的な書類、パスポートとかそういうのはね必要ですけど、一番大切なのは大学と会社が、日本の会社が約束をすることなので、手続き自体はそんなに難しくありません。もしインターンシップに参加したかったら、それはあのまたその時にね教えますので、 あまり心配しないでください。なるほどです。ありがとうございます。はい、Oke, saya terjemahkan. Jadi Minasang, kalau misalnya Minasang mau mendaftar ke Nippon Academy, tadi disampaikan mendaftar sebagai ryugakusei, mahasiswa asing di Nippon Academy. Tadi Taimi Sensei jawab, untuk mendapatkan visa ryugakusei itu sangat susah ya Minasang. Ada harus menunjukkan kemampuan finansial orang tua dan sebagainya, karena untuk mendapatkan visa ryugakusei ini bukan program beasiswa, jadi program mencintai sendiri-sendiri personal. Halo. Halo Ibu Eli, apakah mendengar kami? Aku juga nggak mau tapi. Mati. Oke, mohon maaf, di sini ada gangguan. Maybe good question langsung or direct to Taibi Sensei. Langsung pertanyaan konsep aja. Sugiya, semua udah cukup? Udah cukup disko? Papa-papa Hasdar, ini lanjut. Apa gimana? Di broker tuh agak mendung ya, jadi kayak gini. Oke, jadi intinya begini. Ketika Minasang ikut program internship atau program Ginochisuse atau Tokute, nanti akan ada program pembelajaran bahasa Jepang di Nippon Academy. Jadi Minasang sampai di Jepang nanti ada program training bahasa. Nah, ini kalau ini saya tambahkan ya, jawaban saya tambahkan dari saya. Misalnya Minasang mau ikut Tokute atau apa program yang lain, silakan menghubungi pihak kampus. Kampus mungkin ada ya program training bahasa. Nanti saya cek, misalnya pada level tertentu, Minasang nanti akan saya gabungkan kelas online dengan Taimi Sensei. Jadi Taimi Sensei akan membantu persiapan bahasa Jepang Minasang di Indonesia. Oleh karena itu, silakan dari sekarang Minasang didata aja, nanti kampus mungkin bisa mengkoordinir. Silakan kampus mengadakan pelatihan sampai di level tertentu, nanti saya cek, kita gabungkan di kelas
online, Taimi Sensei akan mengajar bahasa Jepang untuk Minasan. Sangat mudah dimengerti. Hai, itu kita sang. Oke, pertanyaan selanjutnya, Citra. Hai. Sugi no tsutsumon desu. Nihon dewa shorui wo shorui suru tame dore kurai jikkan ga kakarimasu ka? Sore wa internship desu ka? Tokutei ginyo desu ka? Internship program desu. Internship program wa butsu wa 2ヶ月, 3ヶ月かかると言われていますが、ただ今ちょっとコロナのね影響があってちょっと遅くなっているので、まあ、だいたい3ヶ月ぐらいで結果が出ると言われています。なるほどです。ありがとうございます。はい。Oke, ditambahkan ya Citra Sang, karena ada beberapa mahasiswa yang sedang mendaftar intensif. Jadi biasanya program intensif itu membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk kepengurusan dokumen. Tapi sekarang ada kondisi COVID, jadi mohon maaf ya teman-teman mahasiswa yang sudah mengajukan, kita menunggu kapan eligibility atau COE-nya itu bisa turun. Ya, jadi Minasang bersabar sambil berdoa mudah-mudahan kondisi COVID itu segera selesai, sehingga mahasiswa yang sudah apply intensif, sudah wawancara dan sebagainya bisa berangkat ke Jepang. Saya tambahkan ke Sensei ya, Citra Sang ya. Yeah. Sensei. Hai. Ima intensif program ni toroku shite gakusei ga imasu node, corona nanode minasan itsu ka nihon e ikeru ka kimeru koto ga arimasu ka? Mo dete imasu ka? Itsu nihon ni ima kara kore kara no hito ga itsu nihon ni korareru ka desu ka? So desu ne. Nanmei? Sedang ada gangguan ya teman-teman. Mada hikouki ga Nihon kara Indonesia, Indonesia kara Nihon, mada hikouki ga chotto muzukashii desu ne. Dakara ima kara moshi sanka shitai baai wa toriaezu lainen no haru no koto wo watashi kangae teimasu. Jadi karena sekarang itu jadi tahun depan jadinya di Jepang masih apa tuh namanya? エリー先生、すいません。さっきのこれから日本に行く人がいつ日本に行けるかですか。そうですね。はい。今私答えたのは来年の今から行きたい人は来年の春をちょっと私は考えています。はい。 Pasta. Oke, Mbak Citra sudah disampaikan. Jadi untuk mahasiswa yang sudah sudah mengajukan ke imigrasi Jepang sampai sekarang belum ada informasi karena kondisi corona, diperkirakan kapan itu agak susah ya Mbak Citra untuk menentukan kapan binatang bisa berangkat karena corona, sampai kapan kondisinya pun kita nggak paham, apalagi Indonesia masih menunjukkan kenaikan ya. Pasti akan diinformasikan bila sudah ada info dari imigrasi Jepang. Berarti tergantung dari imigrasi gitu? Iya, tergantung dari imigrasi Jepang. Dan yang paling penting ya tergantung pada kondisi corona. Seperti itu. Ya, masalahnya mahasiswa takut segera lulus ya? Iya itu, Bu.
Ya, kalau misalnya mahasiswa nanti yang sudah apa aplikasinya udah masuk dan akhirnya lulus, ya sudah mereka berangkat aja dalam kondisi sudah lulus ya. Bisa bukan? Bisa Bu. Ya kan menggunakan aplikasinya kan aplikasi waktu masih mahasiswa. Bisa, iya kan, dokumennya kan, dokumennya yang masuk kan dokumen ketika masih mahasiswa kan, iya kan. Jadi nggak usah perlu khawatir nih Bu ya, yang mau lulus. Mbak Citra. Iya Pak. Mbak, maybe the question you can see in chat in YouTube. Okay. Okay. はい、あの YouTube からの質問です。あの友達、勉強せ。あの日本の農業ではどんな機械を使うんですか？どのように機械が使うのですか？機械の何でですか？機械を使います。何で？技術とかですか？ああそうです技術です。いや、mana Mbak Citra? Enggak, saya enggak tahu ini keluar masuk terus. Oke, ada lagi Mbak Citra pertanyaannya? Jadi apa teknologi yang digunakan dalam sistem pertanian di Jepang? Sensei? Sensei? Hai. Sumimasen. Nihon no nonkyo ga donna gijutsu de tsukaimasu ka? まあ私自身はあまりその農業にねすごく詳しいわけじゃないんですけど、あのまあ簡単に知っていることだけ言うと、さっきねあのいろいろ言いましたけど、日本のその何ですか、土壌わかりますかね？あ、土壌。うん、あの土の中にいろいろな、あの何ですか、生き物とかいるんですけど、まあ、野菜が育つためにもっとよく育つために土の中に、まあ、栄養をあげたりとか、その土の中にいる生き物をどうやってあのうまく野菜と一緒に育てるとか、まあ、それも技術だし、あとさっき言いましたビニールハウスを温度管理すること、暖かい温度とか涼しい温度とか、野菜にとって一番いい温度を1年ずっと同じにするとか、そういう技術もそうだし、あとはなんか日本ではね、きれいな食べ物を野菜にするために薬をねあんまり使わないでどうやって作るかとか、安全な食べ物をどうやって作るかとか、そういう技術が進んでいると思います。わかりましたか？わかりました。大丈夫？大丈夫です。はい、すみません、スペシーインドネシア語で。はい、お願いします。はい、jadi gini minasan, untuk teknologi pertanian di Jepang sebenarnya sebagian besar itu sama ya dengan Indonesia. Oh ya, maaf kamera saya matikan karena dari tadi bermasalah. Jadi contoh begini, kan di ketika kita mau bercocok tanam, tanah itu harus dalam kondisi yang subur, yang sehat. Nah, tadi ada namanya dozo. Dozo itu adalah bagaimana membuat si tanah yang akan kita tanami ini subur ya. Di dalamnya mungkin ada apa sih, di dalam tanah itu mungkin ada
binatang hidup dan sebagainya. Saya background-nya bukan pertanian ya, tapi saya mencoba untuk menerjemahkan sesimpel, semudah mungkin ya. Jadi salah satu pekerjaannya yang dengan teknologi di Jepang, bagaimana membuat tanah itu subur. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan mengenai greenhouse. Nah, ada teknologi untuk teknologi di dalam greenhouse ya. Contoh tadi bagaimana membuat suhu yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan sebagainya. Nah, Minasang, Jepang itu sayuran di Jepang itu bebas dari chemical. Nah, salah satu teknologi bagaimana membuat sayuran di Jepang itu tidak mengandung zat kimia. Pestisida, tidak mengandung pestisida, tapi sayurannya itu tetap sehat, tetap enak, dan sebagainya. Nah, itu beberapa teknologi yang tadi dicontohkan saat ini dilakukan di Jepang. Seperti itu, Mbak Citra. Terima kasih, Bu. Hai. Ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaannya? はい。 次の質問です。はい。日本ではなんかハラルな食べ物がありますか？お店ではとか。そうですね。少しずつハラルのね食べ物が食べられるレストランとか、あと食料品店とか増えてきました。もちろん地域によって違いますが、ただまだ十分ではないと思います。なるほどですね。Jadi Minasang, di Jepang itu sudah mulai banyak restoran, halal restoran itu sudah mulai berkembang ya. Tapi tentu saja di daerah-daerah tertentu ya, sudah mulai bermunculan halal restoran. Oleh karena itu ya Minasang insya Allah tidak akan kesulitan untuk mendapatkan makanan yang halal. Nah, ini sedikit tambahan dari saya. Di Jepang itu kalau Minasang misalnya mau makan murah tapi masak sendiri, belanjalah setelah pukul berapa ya? 8 malam. Nah, itu kalau belanja di jam 8 malam itu banyak sekali sayuran, roti yang diskonnya itu besar-besaran, diskon 50%, diskon 70%. Nah, kalau saya ya karena terbatas keuangannya, jadi saya belanja di jam-jam seperti itu. Terus saya masukkan kulkas untuk satu minggu. Sudah beres, makanannya halal dan murah. Tuh. Diskonnya setiap hari, Bu? Setiap hari, saya setiap hari malam ya, jam 8 malam. Ya, cuma ya seperti itu. Tapi masih segar sih kalau menurut saya. Menurut saya, rotinya juga masih enak. Kan di Jepang itu harus fresh ya, roti ya harus hari itu juga habis. Nah, ketika sampai malam itu nggak habis, itu diskon. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Iya, Citra Sang. Dan siapa namanya satunya? Ini Sari, Bu. Iya, Sari Sang, Citra Sang. Ada pertanyaan lagi enggak? Ada, masih banyak ini, Bu. Masih banyak, sampai jam berapa ini? Senang sih berbagi ilmu. Nanti kan ada pikiran desu ka? Sitsumon kona. Sensei. Hai. Sensei nanchi made yoroshii desu ka? Shitsumon ga tasukan arimasu node. Daijoubu desu yo, betsu ni nanchi demo. Arigatou gozaimasu. Hai. Tomodachi kara Nippon to Indonesia dewa nanka chigau kisoku to ka nanka tataeba sono nogyo no oshigoto. としてなんかどうすればいいのでしょうか。もし日本で農業働いたいっていう気持ちがどうすればいいんですか。そうですね。まず日本とインドネシアと農業違うのは規則と言いましたか。規則。はい。あとルールとかもなんか何だろう。そう規則もあります。
Hai. Maksudnya aturan? Aturan sama ini Bu, apa aturan juga terus sama kayak apa sih bahasa Indonesianya itu? Cara bekerja? Cara bekerja. Aturan dan cara bekerjanya kan beda. Nah, yang mau ikut magang itu harus bagaimana agar bisa ke Jepang? Aturan dan cara kerjanya kan beda. Aturan itu maksudnya aturan ketika bekerja di pertanian atau aturan secara umum? Secara umum dan pertanian juga. Mungkin bukan aturan, mungkin kebiasaan itu bukan? Kebiasaan. Kayak misalnya Bu, chikan no kanji toka. Gitu. Chikan o mamoru, begitu. Itu mungkin kebiasaan ya. Kebiasaan. Sensei, sumimasen. Sensei? Hai. Nihon to Indonesia no shūkan ga chikai masu ne. Tatoeba, jikan o mamoru koto desu. そうですね。はい、そんな何か習慣が違うに対して皆さんどんなこと準備しますか。ああ、そうですね。まあ、時間を守るは、まあ、日頃の生活で約束ちゃんと守った方がいいし、学校行ってる人は絶対遅く行かない方がいいです。で、あと日本で大切なことはいつも連絡することですね。 Jadi begini minasan, dimanapun kita pergi itu pasti ada kebiasaan yang berbeda, ya. Nggak usah ke Jepang ya, kita ke saya ke mana, ke Brebes juga mungkin ada cara yang berbeda. Nah, karena saya, kita yang akan ke Jepang ya, mungkin kita harus memahami kebiasaan orang Jepang. Misalnya apa, di Jepang itu sangat menepati waktu. Jadi kalau kayak tadi ya, webinar ini kan mulainya pukul 9, tapi Sensei dan saya itu 8:30 sudah standby ya. Nah, itu salah satu menunjukkan bahwa kebiasaan orang Jepang itu tepat waktu. Apalagi kalau kita diberikan tanggung jawab, itu berapa menit sebelumnya kita harus sudah siap. Takut kayak tadi trouble-trouble itu ya. Itu sih tambahan dari saya. Nah, terus yang di Jepang itu ketika kita akan menghubungi seseorang itu tidak apa, tidak langsung menghubungi gitu ya. Kalau kita kan mau nelpon gitu, jadi harus tanya dulu karena khawatir itu jam istirahat, jam bekerja dan sebagainya. Jadi berdasarkan apa ya, mungkin perbedaan kebiasaan dan sebagainya, yang harus dilakukan adalah minasang sebelum ke Jepang sebaiknya mempelajari kebiasaan-kebiasaan apa yang ada perbedaan. Tapi Indonesia juga sekarang sudah mulai tepat waktu ya. Tadi Mbak Citra dan Mbak Sari juga jam 9 kurang sudah standby. Ya, kita sudah, Indonesia sudah banyak menunjukkan hal yang baik ya. Hai. Hai, arigato gozaimasu. Hai. Terima kasih. Ah, saigo no chitsumon desu. Ah, saigo desu. インドネシアの方はなんかほとんどムスリムの方なんですが、あのもし日本で働くのはなんかお祈り時間ができますか？仕事中になんか。そうですね。それは会社によって違います。例えば、まあ、本当には例えば日本の学校、私たちの学校も留学生だったらお祈りすることはね、ちょっとできない。だから学校が終わってからとか学校の前にお祈りする場所はあるんですけど、学校の中にね。ただそれが授業の時間があったらちょっとそれはできないですね。会社も同じです。会社も同じで、やっぱり他のね、宗教の人も働
働いているからあのムスリムだけ OK ということはなかなか難しいんですがただインドネシア人がたくさん入っている会社、はい、うん、例えば介護の会社とかあと農業もねだんだん増えていますけどインドネシア人がたくさんいる会社はインドネシア人が働きやすいようにお祈りの時間も作ってあのスケジュールを立てている会社もありますからあのそういう会社もあります。ただやっぱり皆さんがたくさん日本に来てくれるとだんだんだんだんそういう環境もね良くなっていくと思います。あ、はい、なるほどね。はい、jadi begini minasang minasang muslim ada jam-jam tertentu yang minasang harus wajib sholat. Nah, itu tergantung perusahaan atau tempat di mana minasang di Jepang ya. Contoh di Nippon Academy. Di Nippon Academy itu ada tempat untuk sholat musola ya. Mereka menyiapkan. Tetapi ketika sedang belajar, potong di tengah jalan sholat itu nggak boleh. Jadi sholat itu dilakukan sebelum belajar atau sebelum bekerja atau sesudah bekerja. Sudah belajar. Nah, kan sekarang sudah mulai banyak ya dari Indonesia masuk ke Jepang, apalagi melihat kondisi kayak gini, pasti makin banyak apa namanya. Ada gangguan lagi ya? Okay, mungkin kita bisa continue aja waktu kita terbatas. Udahnya coba nanti ini saya aku masih ingin pertanyaan terakhir. Mbak Citra, we must be continue because our time is not limited. Okay. Okay, Mbak Citra, seperti itu jawabannya tentang Muslim dan waktu sholat. Terima kasih banyak Bu penjelasannya. Ya, hai, kochira kochiro, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya, mau shitsumon kona mo owarimasu. Hai, mo shitsumon kona mo owarimasu node, nanka sugi wa, Hasdar sensei kara desu. Onegai shimasu, Hasdar sensei. Okay. Taimi sensei. And dan Bu Eli, I am as a representative from Muhadi University, Muhadi Setia Budi University in Brebes. I want to say thank you very much for Taimi Sensei and Bu Eli as a speaker today in our webinar. Maybe one day after COVID. We can meet in Japan to continue our agreement with Nippon Academy. I want to say today we are very happy to meet with Taimi Sensei and Ueli. Finally, I want to say thank you very much for Ueli and Taimi Sensei. Thank you. Okay, you're welcome. Okay. Ini berhubung waktunya sudah menunjukkan hampir mau di jam 11. Yeah. Ini saatnya udah sesi penutupan ya. Okay. Thank you, Mrs. Kasiwasaki Taimi. Arigatou gozaimasu. Ibu Eli. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Okay.
Alright, after the webinar activity finished this morning, I as a moderator apologize if there are many mistakes, especially in my language. Pokoknya saya mohon maaf dalam barangkali dalam bahasa saya itu salah dalam pelafalan. Mohon dimaafkan ya. Ya, semoga di webinar selanjutnya kita masih bisa bertemu lagi bersama para peserta webinar dan juga Ibu Denny Sensei dan lebih baik lagi. Mata. Oke, okay, kita masih punya webinar lagi berikutnya ya, Mbak. Bagaimana, Pak? Kenapa, Pak? Masih ada webinar berikutnya ya? Iya, oke. Okay. Jadi webinar ini berseri ya, teman-teman. Jadi nanti akan ada webinar selanjutnya bersama nanti insya Allah dengan pembicara yang tidak kalah hebat dengan pembicara pada kali ini. Dan jangan lupa yang belum absen di live chat, silakan absen dulu sebelum kami tutup. Bu Eli, Temi Sensei, saya izin live ya. Thank you. Oke, terima kasih kepada Bu Eli dan Temi Sensei dan kepada para peserta yang telah mendengarkan. Kami tutup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimashita. Arigato. Mantap aja. Ah, skip stop.